ya udah gini. Mas Saiful kenal sama orang-orang dari SMA. Kita tahu bersama bahwa aktivitas dan interaksi antar orang di Pelabuhan Tanjung Mas, Semarang, Provinsi Jawa Tengah ini sangat-sangat tinggi, mulai dari aktivitas bongkar muat, kemudian pergerakan kapal, pergerakan penumpang, aktivitas petugas-petugas yang ada di pelabuhan, semuanya sangat tinggi. Oleh sebab itu, pada siang hari ini kita melakukan vaksinasi sebanyak 1.000 orang yang kita targetkan nanti satu minggu ini 4.000, dan kita harapkan adanya percepatan vaksinasi ini bisa melindungi para petugas, para pelayan publik, para pekerja di Pelabuhan Tanjung Mas, dan kita harapkan segera terjadi kekebalan komunal, herd immunity, dan kita berharap semuanya penyebaran COVID-19 bisa kita hambat dan kita hilangkan. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.